Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo BHS Lovers, balik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya. Dan seperti yang sudah kita saksikan di trailer untuk episode malam nanti Rabu 23 Februari 2022 yang dimana Dewa akhirnya mengetahui jika Junior sudah ditemukan oleh Nana. Bahkan Dewa menyalahkan Fajar, bahkan Pasha jika mereka sudah tega merahasiakan keberadaan Junior darinya. Terutama kepada Fajar, Dewa begitu marah dan menuduh Fajar jika dia dan Nana sudah bekerja sama untuk menyembunyikan Junior darinya. Namun sepertinya Fajar bahkan Pasha akan secepatnya memberitahu Dewa apa alasan Nana tidak memberitahunya tentang Junior, di mana Fajar dan Pasha pun akan memberitahu Dewa jika sebenarnya Nana takut jika Dewa akan merebut hak asuh Junior darinya karena Nana sudah menerima surat gugatan cerai dari Dewa. Dan dari situlah Dewa akan mengetahui jika selama ini Ibu Farah dan Lipia yang sudah membohonginya dan juga Nana. Dan besar kemungkinan Dewa akan marah besar kepada Ibu Farah dan juga Lipia ya guys. Apalagi jika tahu saat ini Ibu Farah sudah menemukan Nana dan menyembunyikannya di suatu tempat. Wah guys, sepertinya akan membuat kita semakin penasaran lagi untuk menantikan kelanjutan kisahnya ya. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Di awal adegan di mana saat ini Lia yang berhasil lolos dari sekapan Tony dan Lia pun berhasil lari dari kejaran manusia bertopeng. Lalu apakah Fajar akan berhasil menemukan Lia? Lalu kemudian di sisi lain di mana saat ini Dewa yang mencurigai Alia jika Alia lah yang sudah menyembunyikan Junior dan juga Nana. Namun sepertinya Alia akan memberitahu Dewa jika Fajar yang sudah menyebabkan Junior hilang. Dan dari situlah Fajar pun bertemu dengan Dewa dan menuduh Fajar bahkan Pasha jika sudah menyembunyikan Junior dari Dewa. Dan sepertinya Fajar dan Pasha pun akan menceritakan semuanya kepada Dewa apa alasan Nana melakukan semua ini. Dan besar kemungkinan Dewa pun akan mengetahui tentang surat gugatan cerai yang diterima oleh Nana beberapa waktu lalu ya guys. Dan Dewa pun akan segera mengetahui jika semua ini adalah ulah Ibu Farah dan juga Lipia. Dan sepertinya Dewa pun akan marah besar kepada Ibu Farah dan juga Lipia. Terlebih lagi saat ini Ibu Farah berusaha memisahkan Dewa dan juga Nana dengan menyembunyikan Nana di suatu tempat yang tidak diketahui oleh Dewa. Semoga saja Dewa akan secepatnya mengetahui yang sebenarnya agar tidak ada lagi kesalahpahaman antara Dewa dan juga Nana. Nah guys, itulah ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.